Sebanyak 3,500 pek bubur lambuk percuma diedarkan di pintu gerbang Kelana Resort Seremban sempena menyambut bulan Ramadan. Acara tahunan yang telah masuk tahun ke-9 itu turut melibatkan 147 orang kakitangan Kelana Resort dan pengurus besarnya Yazid Mustafa berkata, beliau amat berbesar hati dapat menjayakan dan meraihkan program tanggungjawab sosial korporat CSR bersama-sama kakitangan yang lain. Sementara itu, ahli lembaga pengarah Kelana Resort Muntasir Muhammad Zain berkata, setakat ini sambutan yang diterima daripada orang ramai amat menggalakkan. Tambahnya, Kelana Resort akan sentiasa meneruskan program ini serta menjadikan ia sebagai tradisi setiap tahun selain merangka lebih banyak program CSR untuk penduduk di Negeri Sembilan.